Pemirsa, dua mobil terlibat kecelakaan di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari. Akibatnya, kedua mobil tersebut mengalami kerusakan di beberapa bagian. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di Kota Jambi. Kali ini terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan, pada Rabu 31 Agustus pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang melibatkan mobil Daihatsu Terios dengan nomor polisi F1335GW yang dikendarai oleh Irsan Syaputra dan mobil Honda City dengan nomor polisi BA1591CB yang dikendarai oleh Ahmad Sodik ini bermula ketika Honda City BA1591CB yang datang dari arah Transmart hendak memutar arah menggunakan putaran di depan cucian Avatar. Namun secara tiba-tiba datang mobil Daihatsu Terios F1335GW dengan kecepatan tinggi dari arah Simpang Sukorejo, sehingga langsung menabrak Honda City hingga naik ke trotoar jalan. Kasat Lantas Polresta Jambi, Kompol Aulia Rahmat mengatakan, salah satu penumpang mobil Daihatsu Terios mengalami luka ringan. Akibat kecelakaan ini, kedua mobil mengalami kerusakan di beberapa bagian sehingga kerugian diperkirakan mencapai 20 juta rupiah. Dimas Sanjaya, CTV, melaporkan.